motor tanah air. Bagi para pembalap, helm merupakan piranti keselamatan utama di samping baju balap. Namun, helm kini tak lagi sekedar pelindung kepala. Fungsi helm balap telah berkembang sebagai identitas dari sang pembalap. Di Desa Ngrajek, Magelang, Jawa Tengah, terdapat sosok desainer helm yang piawai mempercantik tampilan helm para pembalap berprestasi tanah air. Mungkin tempat pengecatan yang berada dari Desa Ngrajek, Kecamatan Munkit, Magelang, Jawa Tengah ini tidak berbeda dari tempat pengecatan lainnya. Namun, di tempat inilah desain helm dari Dimas Eki Pratama yang merupakan pembalap di Moto2 dibuat. Muhammad Ropi alias Bendol adalah seorang desainer motif helm yang banyak mendesain helm dari para pebalap Indonesia yang berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Dari sentuhan tangannya lah, motif Garuda yang menempel di helm Dimas Eki dapat terlihat menarik saat dipakai di ajang MotoGP tahun lalu. Selain Dimas Eki, pebalap World Supersport Galang Hendra Aldi Satya Mahendra dan Ade Nanta yang berlaga di ARRC juga menggunakan jasa Bendol. Tak ketinggalan Wiwi Mungil, bahkan Diki Ersa. Prosesnya ya, kita tanya dulu pembalapnya sukanya seperti apa, warna atau karakter. Terus saya tanya seperti apa, gambarnya mau apa. Kita diskusi lalu kita bikin sekat-sekatnya dulu. Kalau sekat udah selesai, kita tunjukin ke pembalapnya. Nah, suka enggak seperti ini, gitu. Dengan dicat ulang kembali, helm dari para pebalap terlihat berbeda dari pebalap lainnya. Selain untuk perindah, desain helm yang khas juga dapat menjadi identitas para pebalap di lintasan. Berawal dari senang menggambar, pemilik Ireng Dop Design ini membuka bengkel pengecatan khusus sepeda motor pada tahun 2009. Kini, Bendol terkenal sebagai spesialis pengecatan helm. Dulu saya ikut orang ngecat motor. Nah, tapi kan saya sudah punya keahlian gambar. Nah, 2013 ada kolektor helm orang Magelang. Ya pengen nawarin bisa ngecat helm enggak gitu kan. Ya, saya coba ternyata bisa. Dibutuhkan waktu 14 hari untuk menyelesaikan sebuah helm balap. Pengerjaan helm dapat lebih mudah dan cepat karena semua desain dikerjakan sendiri. Menjadi bagian dalam dunia balap merupakan impian Bendol. Dan dengan keahlian gambar serta desain yang dimilikinya, kini Bendol mampu mengerjakan 8 hingga 10 helm tiap bulannya.